Macam saya katakan tadi, PLS SEM ni adalah satu jenis SEM, satu jenis Structural Equation Modeling. Untuk kita, senang cerita, untuk kita menganalisis multivariate analysis. Okay, untuk hari ini kita belajar macam mana menggunakan Smart PLS3, salah satu software untuk kita analyse structural equation modeling di peringkat asas ataupun di peringkat basic. Macam mana kita gunakan untuk kita analyse set dari basic lah, peringkat asas. Yang kedua, boleh Dr. Zul kongsikan apa beza PLSM dan set AMOS? Beza AMOS dengan Smart PLS. Kalau ikutkan, dia ada, kita tengok kepada dua yang utama lah. Kalau kedua-dua AMOS dan PLS ni, Smart PLS ni, kedua-dua software ni adalah untuk kita analyse SEM ataupun Structural Equation Modeling. Tapi bagaimana jenis SEM tu akan ditentukan oleh software tu tadi. Software, pengguna software tadi tu ditentukan macam mana jenis SEM tu tadi, ya? Kalau AMOS, dia lebih kepada confirmatory study, confirmatory research. Kalau PLSM ni lebih kepada exploratory research. Untuk confirmatory tadi tu biasanya kita untuk confirmkan teori. Ya, kalau dalam PLSM ni kita lebih kepada kita nak explore ataupun develop new contribution kepada teori tersebut. Soalan yang keempat, apakah sebenarnya PLSM? Macam saya katakan tadi, PLSM ni adalah satu jenis SEM, satu jenis Structural Equation Modeling. Senang cerita, untuk kita menganalisis multivariate analysis, kita ada banyak variable dan kita menganalisis banyak variable tersebut pada masa yang serentak, mengambil kira factor analysis dan juga regression pada masa yang sama. Itu kita panggil multivariate analysis dan kaedah yang macam mana kita analyse tu, kita panggil dia structural equation modeling. Dan jenis SEM untuk kita guna software yang mana. Banyak software selain daripada AMOS, PLS, dan M+ dan sebagainya. Ini semua adalah software yang kita nak lagi SEM. Soalan seterusnya, siapa yang perlu guna sebenarnya dan kenapa? Siapa yang perlu guna? Student-student yang dalam yang membuat kajian lebih kepada kajian kuantitatif. Yang kajiannya, objektif dia untuk tengok relationship, untuk develop model, untuk yang mana objektif kajiannya untuk tengok apa yang berlaku, variance yang berlaku dekat DV yang boleh di-explain oleh IVIV, yang mana dia nak bangunkan model yang kompleks, yang ada mengambil kira mediator, moderator dan sebagainya lah. Yeah, dia lebih kepada quantitative punya research dan exploratory quantitative research. Okay, soalan seterusnya, boleh kongsikan kepada pasukan Syaza di Malaysia pengalaman Dr. Zul menggunakan PLSM? Okay, saya basically zero knowledge tentang social science research, yeah. Ilmu-ilmu statistik saya tak, zero knowledge. So, start menggunakan Smart PLS ni bila mana saya tengok saya punya research ni SB kata nak kena develop satu model.
So saya pun mencari-cari research yang bagaimana, software yang macam mana yang boleh membantu untuk develop model, ya. Yeah? Dan mula-mula saya tengok kepada Amos, seterusnya saya tengok kepada PLS pada masa tu baru timbul dekat dunia research dekat Malaysia ni, ya. Yeah? Orang mula-mula kenal PLS. So pada masa tu saya try cuba PLS dan ia sesuai dengan saya punya kajian lah. Dan saya menghadiri pelbagai bengkel untuk memahamkan Smart PLS ni. Bermula dengan beberapa pakar-pakar PLS yang berguru secara terus dengan apa ni, Hair, salah seorang yang memperkenalkan PLSM ni, Marcus Sutter, dan juga Ringel, Prof Ringel. Dan kesemua guru-guru ni saya cuba ambil dia punya ilmu lah untuk mendalami saya punya PLSM lah. Dan boleh dikatakan saya selepas saya menghadiri 5 ataupun 6 kali lah bengkel yang dianjurkan oleh MPWS dan juga lain-lain organizer, barulah saya betul-betul dapat basic untuk saya gunakan PLS dalam saya punya study. Soalan seterusnya, bidang apa yang selalu terlibat atau kajian apa sebenarnya yang perlu gunakan PLSM? Okey, banyak bidang yang sesuai. Kita ada accounting, kita ada education, kita ada marketing, kita ada human resource. Dia tak terhad kepada bidang-bidang tertentu lah. Banyak bidang yang boleh kita gunakan Smart PLS ni. As long as objektif tu biar kena dengan objektif Smart PLS tu sendiri. Ya. Yeah? Yang macam saya kata tadi, kalau kita nak explore something new, kita nak tengok relationship, kita nak predict something dan sebagainya, maka benda-benda tu boleh consider untuk menggunakan apa ni, Smart PLS. Okay, soalan seterusnya, bagaimana mampu dapatkan software PLS? So, kita boleh terus pergi kepada smartpls.com. Dalam tu kita ada banyak pilihan, sama ada. Kalau mula-mula nak guna, kita boleh guna trial dulu. Dia akan bagi 30 hari untuk kita cuba menggunakan software tersebut untuk familiarize kan. Dan selepas tu, selepas 30 hari, kalau kita rasa betul-betul kita nak guna, kita boleh purchase ataupun kita boleh subscribe. Sama ada ikut tempoh lah, kita nak sebulan ke, setahun ke, dengan bayaran-bayaran tertentu. Dia tidak ada lifetime boleh guna kecuali untuk student license. Dia ada student license, dia ada professional license, dia ada satu lagi, dia ada untuk corporate punya license. So ketiga-tiga ni ada ada masing-masing punya limitation lah. Kalau student tu dia hanya boleh analyze untuk 100 data saja, 100 responden saja, tak boleh lebih untuk student. Tapi dia punya license dia sampai bila-bila. Once you download, dapatkan license student, boleh guna sampai bila-bila. Tapi terhad kepada 100 line data sahaja. Tapi kalau untuk yang professional license, yang tu unlimited. Yang tu kena subscribe paling minimum 1 bulan dengan harga €40. Tapi kalau attach student card, dapat discount 50%. Dapat harga €20. So sebulan dalam RM80 lebih lah. Cukup lah untuk kita analyse kita punya data. Dan cumanya kalau student version ni, kita tak boleh export kita punya result kita ke dalam bentuk Excel, ke dalam bentuk R dan sebagainya. Tapi kalau professional tu, result tu kita boleh export ke dalam bentuk Excel. So memudahkan kita untuk copy, paste, buat graph dan sebagainya. Berapa lama yang diperlukan untuk mahir guna PLSM? Berapa lama tu bergantung kepada individu sebenarnya. Ya. Macam saya sekali dua pergi bengkel yang anjuran MPWS, masih lagi tidak dapat apa ni, mendalami secara apa ni, secara betul lah untuk handle Smart PLS ni, masih lagi ada term-term yang kita perlu belajar. So saya, kalau experience saya 5-6 kali tu baru saya dapat
terpulang kepada individu. Kalau yang kalau macam saya ni lambat sikit, slow. Kalau ada orang yang bagus, yang cepat tu tak ada masalah. Dia very straightforward saja. Dan kalau kita cuma tips dia, belajar jangan tinggal. Belajar balik terus guna dan terus guna. Buat walaupun sikit, kita kena sentuh juga supaya apa yang kita belajar tu tak hilang. Dan banyak baca buku teks. Dia ada banyak buku yang terbitkan oleh Hare. Ya, ada setakat ni ada tiga buku. Yang first edition, second edition dan ada advance. Dan ada juga yang satu guidelines yang ditulis oleh Professor Ringel. Yang ni boleh search dalam internet, saya rasa ada. Yang tu lebih kepada guideline. Dan banyak lagi lah buku yang diterbitkan oleh penulis-penulis lain. Yang tu rasa banyak membantu lah. Okay, soalan terakhir daripada saya. Boleh bagi sedikit tip kepada Pascal Suazo Malaysia untuk terus berjuang PhD mereka? Tips untuk terus berjuang. Satunya kena ada strategi. Macam mana kita nak capai kita punya KPI dalam masa-masa tertentu menggunakan strategi-strategi yang kita dah plan. Planning yang penting. Kemudian kena walk the talk. Apa yang kita rancang, kita kena buat. Ya, ikut plan kita. Dan yang ketiganya ialah jangan bertangguh terlalu lama. Nak rehat boleh, tak ada masalah, tapi jangan lama sangat. Katakan kita buat kerja dan kita rasa macam letih, kita perlukan rehat, then boleh pergi bercuti 2-3 hari, balik sama balik. Jangan senggang masa tu lama sangat. So itu boleh menyebabkan kita jadi apa? Jadi nak start balik tu, nak dapatkan momentum balik tu susah. Tu paling penting, jangan ada tertangguh-tangguh masa belajar. Dan kalau boleh, jangan buat kerja seorang-seorang. Kena buat